Hai semua, boleh nonton YouTube channel Budi.com. Sekarang ini Budi berada di lancaran soft launch untuk drama Seludup. Dan bersama dengan Budi sekarang ini adalah salah seorang pelakon, ya, Raja Ilya, yang makin meletup sekarang ni. Raja Ilya, kita nak tahu apa watak Raja Ilya dalam drama Seludup? Dia mainkan watak bernama Rina. Adik kepada watak bernama Tam yang dimainkan oleh Namron. Tanya yang bagaimana? Boleh terangkan sedikit. Macam biasa, mungkin orang suka tengok Ilya buat watak jahat. Yang ni memang watak antagonis atau watak mungkin boleh kategorikan watak jahat, watak penyeludup, watak gangster, watak negatif dalam cerita ni. The best part is bila Ilya di pairkan bersama dengan pairing dengan Abang Namron. Boleh bayangkanlah, sebab Abang Namron memang terkenal untuk membawa watak-watak sedemikian. So bila Ilya sebenarnya rasa nervous, campur excited, macam mana Ilya nak create watak Rina tu, sebab of course Ilya tak nak Rina tu sama dengan watak-watak lain yang dia pernah bawa sebelum. Watak antagonis tak risau, sebab Raja Ilya dikatakan, orang kata, ratu watak antagonis ni. Tapi dari untuk Seludup pula, macam mana kisahnya sebenarnya yang melibatkan watak untuk Raja Ilya ni? Kalau difahamkan, kalau di dalam skrip tu, mungkin kesukaran dia kat mana untuk Raja Ilya pula? Okay, kesukarannya, okay, watak ni dia watak negatif, watak antagonis. Cuma dia build up daripada watak daripada kecil sampai besar. Jadi Ilya kena pastikan watak yang dibawa oleh pelakon, kalau pelakon ni budak kecil nanti bila ada, sama dengan apa yang Ilya bawa nanti, ataupun sedikit gesture badan yang ataupun something yang Ilya kena create sama dengan budak tu supaya nampak lebih menarik. And then Ilya tak boleh nak sama dengan watak lain sebab dia tak kena mengena dengan apa-apa simbol macam exotic ataupun perempuan-perempuan yang bekerja di office atau anak datuk, anak tan sri. Yang ni completely satu cerita street story, di mana dia banyak kepada something very basic, wanita yang negatif. Maksudnya Ilya, of course Ilya nak buat research. Bila dapat watak ni je, Ilya macam, oh, mestilah kena buat something research ni. Tak boleh nak saja redah, tak boleh redah kasi pecah. Ilya kena buat some research macam mana Ilya nak createkan watak ni supaya dia nampak gangster, nampak negatif, tapi dia berlain dengan watak lain yang bawa. Aktiviti di bulan puasa pula, macam mana? Selain sibuk berlakon, mungkin ada benda lain yang Raja Ilya buat? Bulan puasa ni selain daripada berlakon, syuting, Ilya buat some photoshoot untuk raya nanti. Meanwhile, sebenarnya Ilya dalam perancangan untuk buat satu jemputan ataupun satu event yang kecil, di mana main fokus Ilya atau orang yang yang akan berada bersama dengan Ilya adalah peminat-peminat daripada fan club Ilya, dan mungkin fan club lain pun boleh join juga. Tapi Ilya akan buat satu event ni, kemungkinan besar insyaAllah kalau tak ada halangan, dekat Menara Kuala Lumpur, di mana motif mungkin selain daripada berbuka puasa, sebab Ilya masih dalam perancangan lagi, tengah cari apa yang menarik untuk dibuat. Secara ni nak buat sebelum bulan puasa tapi tak sempat dah. Poin yang penting yang Ilya ingin sampaikan adalah mengenai MH370, sebab Ilya rasa macam mereka patut berada di sini. So Ilya nak create something di mana Ilya nak sumbangkan kepada mereka, sebab bagi Ilya personally, Ilya percaya mereka akan datang balik. Jadi Ilya nak buat sesuatu di mana Ilya akan simpan benda tu, dan Ilya akan tunggu sampai diorang balik, dan Ilya dan orang-orang yang bersama Ilya nanti mungkin dalam jemputan bawah 100, kami akan bagi dekat mereka dan mengatakan, we always remember you all the time. Tak kisah kita tengah buat event besar ke, kita happy ke apa, mereka sentiasa ada ingatan kita. Alright, kita ucapkan selamat berjaya untuk Raja Ilya dengan apa yang dibuat. Okay, kepada anda di luar sana, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Budi.com. Sekian dulu temu bual Budi bersama dengan Raja Ilya.